Halo, Sampurasun, dulur Salamur Barasa Kota, kembali lagi bersama saya Andi Sobandi di Queen Art Aquatic Design. Pada video kali ini, saya mau nyoba nunjukin di mana aktivitas kita ya sehari-hari. Nah, di rumah sederhana ini, kita beraktivitas misal pembuatan konten ataupun penyediaan bahan ya. Nah, di sini sebelah kanan biasanya kita sering ngerekam ya, di sini pembuatan konten utama gitu. Walau dengan peralatan yang sederhana, tapi tetap kita gas ya. Oke, kita lanjut nanti ke sebelah ya, kita masuk. Oke, kita masuk. Nah, di sini tempat penyimpanan hardscape yang sudah jadi ya. Kebetulan di sini ada anak saya. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, Nak. Lagi ngapain? Nah, dia adalah anak bungsu saya ya, yang bernama Nafisa Sakuina Humaira. Nah, sering dipanggilnya Queen. Makanya brand kita juga namanya Queen ya, Queen Art. Nah, di sini tempat penyimpanan hardscape kita ya, dari mulai hardscape jungle sampai bonsai. Oke, kita lanjut ke tempat perakitan hardscape ya. Nah, di sini ya tempat perakitan atau pembuatan konten. Kebetulan di sini ada Mamang Adi nih. Oke, di sini tempat perakitan atau pembuatan konten. Masih banyak kekurangan ya atau keterbatasan peralatan yang kita punya, tapi insyaallah kita maksimalin dari segi kontennya ya. Nah, ini ada beberapa hardscape orderan ya, orderan dari para konsumen kita. Nah, oke. Kebetulan ada juga yang harus kita benerin nih. Nah, Mamang Adi lagi masangin dulu tetakan mos. Oke, kita coba lihat ke tempat penyimpanan driftwood. Nah, di sini kita nyimpan driftwood ya. Dan di bawahnya kita nyimpan akar senggani ini yang sering kita pakai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini biasanya aktivitas kita ya bersedak-sedakan nih, lagi packing juga Mamang Hendra nih. Oke, kita lanjut ke tempat nongkrong saya ya. Nah, di sini biasanya saya nongkrong sambil ngopi ya. Buat teman-teman yang mau ngopi bareng, ayo mari ke sini kita ngopi bareng sambil sharing-sharing, oke? Kalian tinggal search on Google Map aja nama Queen Art Aquatic Design, nanti diarahin ya sama Google ke sini, ke tempat Queen Art Aquatic Design, oke? Selanjutnya saya mau nyoba tunjukin mini farm versi 3 ya, yang kemarin-kemarin sempat kena musibah gitu. Nah, sebelumnya saya mau nunjukin dulu. Nah, ini mini farm versi 2 ya. Ini sebetulnya semua Anubias ataupun Buce Palandra semua saya pindahin ke mini farm versi 3. Karena di sini itu ada apa ya? Ada kesalahan teknis, makanya saya bongkar kembali dan si Buce Palandra sama Anubiasnya saya pindahin semua ke Anubias. Ke mini farm versi 3. Oke, kita lihat dulu ya kondisi sebelum saya pindah ke mini farm versi 3. Nah, seperti ini kondisi Anubiasnya ya. Dan setelah saya pindah ke mini farm versi 3, lalu ada kendala teknis gitu yang terjadi. Nanti kita lihat ya kendala apa yang saya alami ya, yang bikin saya nyesek juga sih sebetulnya, karena nggak sempat ke kontrol gitu. Oke, kita coba mulai.
Oke Lur, itu musibah yang saya alami. Sebelum membahasnya, saya mau review dulu minifarm di minggu pertama ya. Nah seperti ini ya, ini tuh nanti ada upgrade lagi dari segi lampunya ya. Ini lampunya posisi di dalam. Nah ini untuk bagian bawah itu bak penampungan air, jadi mesin spray ngambil airnya dari bak penampungan ini yang disemprot gitu ya, sistem spray gitu ke seluruh bagian yang ada di dalam minifarm ini gitu. Untuk satu minggu pertama kondisi normal-normal aja ya, nggak ada kendala apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini update 3 minggu sejak penanaman ya, dan coba kita lihat kondisi terkininya setelah 3 minggu. Untuk Anubias Pinto, di sini kan Anubias Pintonya full air ya, daun air gitu. Jadi untuk 3 minggu pertama itu banyak daun yang melting ya, karena mungkin harus adaptasi dulu ke kondisi darat, karena semua Anubias yang ada di sini itu saya daratin gitu. Nah kalau untuk Anubias Pinto Hijau ini kan memang awalnya sudah Anubias darat ya, jadi nggak ada masalah apa-apa ya, semua normal-normal aja, malahan banyak daun baru yang tumbuh ya, dan ada juga anakan-anakan baru ya. Nah ini untuk yang bawah Anubias Petit ya, dan ini semua full daun air, saya semua daratin, dan ada juga daun yang melting gitu. Dan ini Petit Tropica, daun air juga, ada juga daun yang melting ya. Nah ini Golden, Anubias Golden, dan ini ada satu nyempil nih, Anubias Coffee. Untuk Anubias Golden semua juga sama normal ya, nggak ada kendala apa-apa. Dan untuk Anubias Long Wavy juga sama normal, malahan banyak daun baru yang tumbuh. Nah Anubias Nana juga sama, cenderung lebih besar lagi ya untuk daunnya. Nah ini untuk Anubias Broadleaf ini makin besar daunnya ya, nggak ada masalah apa-apa. Cuma belum ada tunas-tunas baru ya, untuk pertumbuhannya cukup bagus lah. Nah untuk tahapan ini masih pada kosong, belum kita isi. Oke kita lanjut. Untuk yang bawah ini varian Buce Palandra, untuk sistemnya kita pakai sistem ngampar ya. Nah ini Buce Palandra mini, dan untuk urutan paling bawah juga sama ya, kita isi. Nah ini Buce Palandra mini juga, untuk pertumbuhannya cukup bagus ya, normal, walaupun ada beberapa yang melting, nggak kuat beradaptasi ya. Oke Lur, saya sekarang mau nunjukin update 4 minggu selanjutnya ya, yang sempat kena musibah nih karena keteledoran saya. Oke kita coba lihat ya. Nah ini 1 minggu lebih nggak saya cek ya, nggak saya kontrol. Pas begitu saya lihat ke sini, waduh, ini pintu penjaga kelembabannya itu terbuka ya. Ini 1 minggu lebih kalau nggak salah. Otomatis saya panik ya, dan saya lihat kondisi-kondisinya, waduh, ternyata banyak juga daun yang keriting ya, dan kekeringan karena kena angin mungkin ya. Nah ini untuk Anubias Pinto itu, waduh, cukup parah ya, karena kan Anubias Pinto ini daun air gitu, dan saya adaptasikan ke daun darat. Nah kejadian terbukanya pintu ini itu membuat Anubias Pinto gak kuat bertahan gitu, gagal adaptasi. Nah untuk Anubias yang lainnya juga sama ya, karena akibat pintu terbuka gini, jadi banyak angin yang masuk sehingga kelembabannya itu nggak terjaga gitu. Nah di sini nggak langsung saya tangani ya, karena ada kesibukan lain, makanya saya kembali lagi keesokan harinya gitu. Oke, setelah keesokan harinya saya coba ngecek lagi ya, untuk memastikan kondisi Anubiasnya gitu. Sebelum ngecek semua Anubias, saya mau nunjukin instalasi yang ada di minifarm versi 3 ini ya. Dan kemarin sempat lihat bagian bawah itu ada lampu yang mati ya, termasuk kipas kecil nih, ada yang nggak jalan gitu. Tapi sebelum itu saya mau nunjukin dulu equipment apa yang saya pakai ya. Di sini saya memakai 2 buah power supply ya, yang 5 ampere sama 10 ampere. Ini itu untuk lampu sama mesin sprayer ya. Dan saya juga memakai 2 buah saklar otomatis untuk pengaturan penyemprotan gitu, sama pengaturan lampu gitu ya. Ini yang paling atas saya pasangin lampu karena cahaya kurang ya untuk bagian atas, dan akhirnya saya upgrade. Asalnya kan di dalam semua ya untuk bagian lampu, nah saya pasang di luar agar nggak mempengaruhi suhunya gitu, cuman bagian paling bawah aja yang dipasang 2 ya. Oke kita coba buka ya untuk pintunya. Nah ini nih masalah yang utama nih, saya lupa ngeganti perekat gitu. Ini kan pakai lakban ya, saya lupa untuk ngeganti lakbannya karena udah berkurang daya rekatnya gitu ya. Oke kita coba nanti lihat ya, sebelum kita ngecek kondisi Anubiasnya,
Saya mau coba nunjukin mesin yang saya pakai ya. Di sini saya pakai mesin yang tekanannya itu yang 100 ya, 100 PSI ya, nyambung ke listrik yang tadi ke saklar. Nah, untuk pengambilan air saya ngambilnya di bawah pakai selang ya, dari atas ke bawah masuk ke bagian bak penampungan. Dan sialnya lagi si ininya nih, si airnya waduh kosong, karena kan air di sini itu disedot sama mesin sprayer ke semua bagian atas gitu, dan airnya itu kebuang gitu, dibuang, nggak masuk lagi ke sini. Nah, di sini saya pakai filter ya, filter kanister DY ya, untuk menjernihkan atau menetralisir kotoran yang ada di bak penampungan ini. Tuh, airnya kosong banget pokoknya. Oke deh, nanti saya coba isi lah. Kalau udah ini ya, kita isi lagi airnya. Dan sekarang saya mau coba cek kondisi anubiasnya ya, terutama ini anubias pinto nih yang saya khawatirkan, karena kan ini daun air ya. Dengan kejadian kemarin itu kayaknya, aduh tuh saya lihat, tuh parah banget pokoknya. Ini anubias baby ya, baby pinto tuh, yang awalnya satu minggu pertama itu bagus, cuman ada kejadian ini tuh jadi pada layu ya, karena mungkin nggak kuat bertahan adaptasi ke daun darat, ditambah kejadian membukanya pintu ini penjaga kelembaban ya, jadi banyak angin yang masuk ke sini. Pokoknya khusus anubias pinto hampir semua ya, tuh kayak ini banyak yang kekeringan nih. Ini juga pinto dewasa nih, tuh lihat kondisinya, aduh parah pokoknya. Hampir rata-rata daunnya kekeringan ya, karena mungkin ke angin-angin. Nah, yang ini juga sama nih, keriput gitu, kering. Oke, kita cek juga anubias oon, panda oon nih. Panda oon juga parah nih kayaknya, kering. Ya, nggak apa-apalah. Kita lihat lagi, ini anubias pinto ya, yang paling parah yang saya lihat nih. Ini parah banget pokoknya keringnya nih. Entahlah gimana nanti aja. Nah, ini untuk anubias pinto hijau ya, ini cukup aman ya, karena awal juga ini kan anubias darat ya, jadi nggak terlalu berpengaruh besar gitu. Walaupun ada beberapa yang kering seperti ini nih, ini agak kering, kekeringan daunnya dan layu. Mungkin efek angin ya, karena di sini itu posisi anginnya itu suka gede gitu, gede-gede anginnya berhembus gitu, karena kan dihimpit dua dinding gitu, jadi anginnya itu sekali ngahiliwir gitu kalau bahasa Sundanya. Ya lumayan ini sih gede gitu anginnya. Nah, ini anubias golden ya lumayan lah, nggak terlalu berpengaruh gitu ya, walaupun ada nih satu yang parah banget, tapi untuk keseluruhan lumayan lah, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kering-kering banget, karena kan anubiasnya ini anubias darat tuh. Ini malah ada daun baru yang tumbuh ya, ini cukup inilah, aman kalau saya lihat sih, aman gitu ya. Nah, ini untuk anubias petit tropika sama petit mikro ya, aman, tapi banyak juga yang melting ya karena daun air sih. Nah, ini untuk anubias nana aman sih, aman malahan ada daun-daun baru ya yang tumbuh ya, karena kan ini di awal juga kita udah tahu ya, ini anubias darat, jadi bisa adaptasi gitu. Walaupun ini sempat kebuka si pintunya tuh, saya lihat sih aman, malahan daunnya cenderung ini ya membesar, yang saya lihat sih aman. Nah, untuk anubias long life juga sama, aman, karena ini hampir semua itu anubias darat ya, jadi mudah untuk adaptasi ke semi darat gitu. Malahan ini banyak daun yang tumbuh ya, tuh banyak daun baru gitu yang tumbuh. Oke, kita coba lihat yang anubias broadleaf ya. Ini broadleaf malahan semakin ini ya, saya lihat semakin membesar gitu, tapi belum ada sih tunas-tunas barunya gitu atau daun baru. Ini yang saya lihat sih untuk pertumbuhan daun itu lebih lebar gitu ya, lebih membesar untuk pertumbuhannya di 4 minggu ya. Ini kan sekarang udah 4 minggu ya. Nah, ini besar-besar pokoknya. Nah, seperti ini ya, cukup bagus lah untuk pertumbuhannya, karena setiap 1 minggu sekali saya siram ya dengan pupuk racikan saya sendiri. Ini untuk bagian bawah masih kosong ya, rencananya mau diisi gitu, mau diisi kalau udah ada anakan baru gitu, baru pindahin ke tempat yang kosong. Oke, sekarang kita coba lihat untuk bagian yang paling bawah ya. Untuk bagian bawah itu saya isi dengan cephalandra ya, varian jenis. Nah, ini banyak yang bisa adaptasi, dan nggak sedikit juga sih yang gagal adaptasi, karena ini tuh saya lihat ada hama ya,
ada hama yang mengganggu. Nah ini dari bongolan juga banyak anakan baru nih ya, kayak gini nih, banyak yang tumbuh anakan baru untuk buce palandra. Dan ini tuh banyak juga yang layu karena saya lihat itu ada hama seperti apa ya, seperti kayak larva gitu, larva belatung gitu. Dan ada juga kutu gitu ya, kutu kecil. Nanti deh di lain waktu saya liatin hama apa yang mengganggu di mini farm ini ya. Nah ini untuk anubias ya, anubias untuk buce palandra mini semua normal ya, malahan banyak nih daun-daun baru dan anakan-anakan baru. Ini tuh pakai sistem sprayer ya, sprayer itu cuman satu hari itu dua kali, pagi sama sore aja, sekitar 1 menit durasinya. Nah ini nih yang paling sial, airnya habis-habis, itu kasihan mesin tuh. Mesin saya pegang sih sampai anget ya, karena nggak terendam sama air. Ini itu kanister ya, kanister DY yang saya buat untuk menjernihkan air gitu. Oke, selanjutnya saya mau nunjukin minifarm versi 3 ya. Ini di urutan pertama ada Anubias Pinto ya. Dan untuk urutan kedua itu ada Anubias Pinto Hijau. Ini semua Anubias Pinto Hijau. Untuk urutan ketiga ini ada dua varian ya. Ini Anubias Golden, ada juga sih Anubias Coffee satu diselipin gitu. Dan Anubias Petit. Nah ini urutan keempat ada Anubias Long Wavy ya. Dan di sampingnya ada Anubias Nana. Nah ini satu tahap dua varian. Nah ini ada Anubias Broadleaf ya. Ini semuanya Anubias Broadleaf. Untuk bagian ini ke-6 ini kosong. Ini bagian ke-7 khusus untuk buce palandra. Nah ini yang paling bawah buce palandra mini semua. Ini untuk dua tahap ini pakai sistem ngampar kalau bahasa Sundanya gitu ya. Untuk yang paling bawah sih itu penampungan air. Oke, selanjutnya saya mau nunjukin sistem yang saya pakai ya, sistem spray. Dan saya coba untuk nyalain gitu. Dan ngecek juga barangkali ada yang ini ya yang mempet gitu. Nah, ini saya pakai saklar ya, saklar otomatis dan pakai dua adaptor. Satu saklar otomatis untuk lampu dan satu lagi untuk mesin sprayer. Nah, ini saya coba colokin ya ke listrik langsung tanpa saklar. Nah seperti inilah jalannya gitu mesin sprayernya. Nah ini nih, ini tuh ada sekitar 32 titik kalau nggak salah. Ini semuanya pakai yang 0,1 diameter lubangnya gitu ya. Ini semua nyala sekitar 1 menit, nyalanya dua kali ya sehari, pagi sama sore aja. Jadi dari jam 7 sampai jam 5 itu nggak nyala gitu. Saya sengaja pakai sistem ekstrim ya, ibaratnya kan ini yang paling atas itu Anubias Pinto ya, itu paling rawan juga sebetulnya untuk ngedaratin. Jadi harusnya itu misal 4 kali sehari gitu, cuman saya ekstrim nih pengen 2 kali sehari nyiramnya gitu. Nah makanya untuk Anubias Pinto itu gagal adaptasi ya, bukan gagal sih karena ini sebetulnya lagi belajar adaptasi, cuman karena ada kejadian ini tuh ya gitulah, nggak mampu bertahan gitu ya, kena angin. Untuk sprayernya itu cukup halus ya, karena untuk ukuran diameternya itu yang paling halus 0,1 mili kalau nggak salah, itu ukuran yang paling halus, makanya ini cukup halus ya. Cuman yang jadi masalahnya itu cepet mampet gitu. Nah ini juga ada kayaknya ada yang mampet ya. Jadi untuk embunnya atau airnya nggak terlalu nyebar gitu. Nah ini yang tengah kayaknya agak mampet gitu. Oke deh, nanti kita coba benerin ya di akhir ya, nanti di belakang layar saya benerin. Sekarang saya mau coba tutup dulu ya, tutup dulu pintunya sambil di sprayer. Nah itu gitu ya, ini saya nanti akan ganti ya untuk lakbannya, karena masalah utama waktu kemarin itu saya lupa ngeganti lakban ini nih, daya rekatnya itu udah mulai berkurang, lupa. Oke, ini saya pakai termometer ya untuk ngelihat suhu gitu. Kalau waktu keadaan semprot itu biasanya 24 sampai 25, tapi kalau misalkan udah ya nggak disemprot gitu, itu sekitar 28. Nah ini saya makanya pakai fan ya, kipas DC, nyalanya barengan sama lampu ya, itu untuk mendinginkan air yang ada di bak penampungan.
nyalanya barengan gitu sama lampu. Oke, sekarang saya mau coba mematikan dulu ya mesin sprayernya. Oke, saya masukin lagi ke timernya, saklar otomatis. Nanti jam 5 mungkin akan nyala ya. Oke Lur, nanti malam mungkin saya mau coba keluarin semua Anubias yang ada di sini ya. Nanti untuk mini farmnya saya mau kasih fungisida untuk meminimalisir jamur ataupun bakteri jahat yang ada di mini farm ini ya. Untuk video selanjutnya nanti akan saya tunjukin cara penanganan saya ya. Nah seperti ini Anubias semuanya saya masukin ke tempat kerja saya ya untuk penanganan gitu, mulai dari pemberian fungisida dan motek-motekin gitu daun-daun yang melting ya. Dan kebetulan ada hama ya yang terekam di daunnya gitu ya, nanti coba saya tunjukin ya di video selanjutnya. Oke Lur, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini, nanti akan saya update di video-video selanjutnya. Oke Lur, oh ya terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu setia nontonin channel Queen Art Aquatic Design. Kalian betul-betul luar biasa. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Tanpa dukungan dari kalian, mungkin kita nggak ada apa-apanya. Oke, Lur, terima kasih banyak ya. Sampurasun.